Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya menyapa Anda dari Makam Sisingamangaraja 12 di Balige, Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan share satu topik tiga kata kunci ini: posisi, tanggung jawab, resiko. Ini adalah tiga sekali uang yang Anda harus benar-benar pikirkan ketika Anda ingin bergerak menuju apa yang Anda mau. Posisi apa yang Anda kejar akan diikuti oleh tanggung jawab yang akan Anda terima, kemudian Anda akan diikuti oleh resiko yang akan mengikuti Anda juga. Jadi posisi, tanggung jawab, dan resiko menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ditolak. Saya menemukan banyak sekali orang yang ingin posisi tertentu tapi tidak mau tanggung jawab, tidak mau juga resiko. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi ketiga komponen ini harus Anda kaji dan Anda pelajari sehingga Anda bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Lebih baik Anda mulai dari dua hal yang akhir, yaitu belajar tanggung jawab, belajar mengelola resiko, maka otomatis Anda akan punya posisi yang baik. Jadi dua hal ini lebih penting daripada ini. Kalau Anda mengejar posisi, maka dua ini akan mengikuti Anda. Kalau Anda memiliki dua hal ini, maka secara otomatis posisi akan mendekati Anda. Wahai bagi para pemimpin, atau bagi orang yang sengaja ditunjuk jadi pemimpin, sudah saatnya Anda memiliki dua karakter ini, dua hal ini, agar posisi mengikuti Anda. Karena saya yakin dan percaya, pemimpin adalah orang yang disokong dari bawah. Sedangkan pemimpin palsu adalah orang yang ditunjuk atau sengaja dimenangkan dari pihak tertentu sebagai boneka untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Saya yakin tiga hal ini Anda wajib pelajari sehingga Anda menjadi pemimpin yang hebat. Posisi, tanggung jawab, resiko. Satu mata uang, satu setali uang yang wajib Anda pelajari dan kembangkan. Belajarlah bertanggung jawab. Belajarlah memikul sesuatu tanggung jawab. Belajarlah mengelola resiko. Karena tidak ada posisi yang tidak mengundang resiko. Jadi posisi akan mengundang dua komponen ini. Akan lebih baik kalau dua hal ini Anda siapkan sehingga posisi akan datang kepada Anda, bukan Anda yang menggila-gilakan untuk mengejarnya. Terima kasih. Saya dari Sumatera Utara mengajak Anda untuk terus belajar. Setidaknya tiga hal ini wajib Anda pelajari secara serius. Jangan hanya mengejar posisi, tapi ingat, belajarlah tanggung jawab dan belajarlah manajemen risiko. Saya Syofi Effendi dari Balige. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.